Coffee Associates, guna sistem 6 jam bekerja. Okay. So daripada 6 jam tu kita boleh tengok dia beza dengan tempat lain lah, tempat kerja lain. So daripada 6 jam tu bagi saya, okay, sebagai seorang isteri dan seorang ibu, lebih masa untuk keluarga, lagi-lagi untuk anak saya lah. Jadi lepas habis kerja pukul 1, saya ambil anak saya dan itulah masa saya dengan keluarga dan anak. Di pagi, biasanya saya akan keluar rumah seawal jam 6.20 untuk hantar anak saya. So saya akan sampai office lebih kurang 6.50-6.55 sebelum pukul 7 lah. So sebab 7 adalah masa saya mula bekerja. Okey, saya habis kerja pukul 1. So normally saya balik dalam pukul 2-3 tu. Okey, saya ambil dia daripada babysitter lah. So saya spend masa lepas tu. Melalui 6 jam dan apa yang kita praktiskan, kami dapati stress level mereka berkurang. Okay. Dan isu-isu kesihatan juga berkurang. Atau sebab ini productivity improve. Dan bila productivity kita improve, there's no bearing. Jadi tiada profitability juga improve. Dan kami dapati ini adalah win-win situation untuk staff dan juga kepada organisasi. Dan kami percaya melalui ini, ia juga memberi kesan kepada ekonomi at large. Not only particular industry, every other industries. Even though walaupun kita ni daripada firma perakaunan, kami percaya ia boleh digunapakai di dalam berbagai organisasi dan bidang. Within this 6 hours, after I complete my job, then I can continue my study at my home. So sometimes I have some time for me to deal with other part-time students, because they will take a long leave and attend the full-time classes. So I got some free time, then I can study with them together. Meningkatkan produktiviti, keberkesanan dan gaya hidup yang seimbang. Ini 3 matlamat utama yang disasarkan di NK Associates yang menggunakan konsep kerja 6 jam sehari. Satu konsep yang sudah diamalkan di negara-negara maju, namun mula dilaksanakan di negara ini oleh syarikat perakanan ini. Kerana di NK, your